33 Undang-Undang Dasar 45. Di situ disebutkan bahwasanya perekonomian nasional kita disusun atas dasar usaha bersama dan kekeluargaan. Alat-alat produksi yang menyangkut hidup daripada rakyat dikuasai negara. Air, bumi, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya juga dikuasai oleh negara. Tapi masih ada yang embel-embelnya, untuk apa? Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang diamanatkan di sini adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tidak hanya semata-mata dikuasai oleh negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, tapi yang diutamakan adalah sebesar-besar, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam penjelasan daripada pasal 33 jelas bahwa apa yang tercantum di dalam pasal 33 seperti tadi yang saya katakan, usaha bersama, kekeluargaan, kemudian alat produksi dikuasai oleh negara, air dan bumi, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran, merupakan jiwa daripada demokrasi ekonomi kita. Dan ini supaya betul-betul difahami. Di antara lain jelaskan bahwa produksi oleh rakyat, untuk rakyat, dipimpin oleh masyarakat, diawasi oleh masyarakat. Yang diutamakan adalah kesejahteraan daripada masyarakat, bukan kesejahteraan orang per orang.